Hari ke-8 pencairan gaji pensiunan PNS bulan Februari 2024. Berapa nominal yang ditransfer PT Taspen usai PP kenaikan gaji ditandatangani Jokowi? Pencairan gaji pensiunan PNS bulan Februari 2024 akan dimulai oleh PT Taspen 8 hari lagi. Gaji pensiunan PNS pada bulan Februari 2024 akan segera dikirim oleh PT Taspen. Pensiunan PNS bisa cukup tenang sebab PT Taspen telah mengantongi nominal gaji bulan Februari 2024. PT Taspen akan mentransfer gaji pensiunan PNS sesuai dengan PP yang diterbitkan oleh pemerintah. Perlu kembali diingat, pensiunan PNS mendapatkan kenaikan gaji di tahun 2024 sebesar 12%. Kenaikan gaji sebesar 12% untuk pensiunan PNS tersebut sudah mulai berlaku sejak awal Januari 2024. Namun, kenaikan gaji pensiunan PNS belum ditransfer oleh PT Taspen pada bulan Januari 2024. Hal tersebut disebabkan oleh PP terkait kenaikan gaji 12% pensiunan PNS belum diterbitkan oleh pemerintah. Tetapi pensiunan PNS mendapatkan angin segar setelah Presiden Jokowi resmi menandatangani PP kenaikan gaji. PP yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi tersebut menjadi tolak ukur semakin dekatnya PP kenaikan gaji 12% pensiunan PNS diterbitkan. Hingga hari ke-8 pencairan gaji pensiunan PNS Februari 2024, pemerintah belum menerbitkan PP kenaikan gaji tersebut. Jika hingga hari ke-1 pencairan gaji pensiunan PNS belum ada PP kenaikan gaji yang diterbitkan, maka PT Taspen kembali mencairkan gaji menggunakan PP yang masih berlaku. PT Taspen akan mencairkan gaji pensiunan PNS berdasarkan PP nomor 18 tahun 2019. Berikut gaji pensiunan PNS bulan Februari 2024 mulai dari golongan 1 hingga 4 yang akan ditransfer oleh PT Taspen. Golongan 1. Golongan 1A, Rp1.560.800 sampai Rp1.751.900. Golongan 1B, Rp1.560.800 sampai Rp1.854.700. Golongan 1C, Rp1.560.800 sampai Rp1.933.200. Golongan 1D, Rp1.560.800 sampai Rp2.014.900. Golongan 2. Golongan 2A, Rp1.560.800 sampai Rp2.530.200. Golongan 2B, Rp1.560.800 sampai Rp2.637.300. Golongan 2C, Rp1.560.800 sampai Rp2.748.800. Golongan 2D, Rp1.560.800 sampai Rp2.865.000. Golongan 3. Golongan 3A, Rp1.560.800 sampai Rp3.177.300. Golongan 3B, Rp1.560.800 sampai Rp3.311.700. Golongan 3C, Rp1.560.800 sampai Rp3.451.800. Golongan 3D, Rp1.560.800 sampai Rp3.597.800. Golongan 4. Golongan 4A, Rp1.560.800 sampai Rp3.750.000. Golongan 4B, Rp1.560.800 sampai Rp3.908.700. Golongan 4C, Rp1.560.800 sampai Rp4.074.000. Golongan 4D, Rp1.560.800 sampai Rp4.246.300. Golongan 4E, Rp1.560.800 sampai Rp4.425.900. Itulah besaran gaji Februari 2024 pensiunan PNS yang akan ditransfer PT Taspen. Meski PP kenaikan gaji 12% sudah ditandatangani Presiden Jokowi.